Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersiaran kembali. Kita berada di Kuala Selangor sekarang ni. Kita bersiaran kembali. Dan tuan-tuan boleh invite kawan-kawan. Okey, boleh invite kawan-kawan dengar cerita pasal ternakan lembu, kambing, ayam, itik, puyuh yang boleh menjamin kita punya income Kita boleh income dan akhirnya kita boleh survive dalam bisnes ni Bisnes ternakan satu bisnes yang baik, yang bagus, yang kami telah masuk dalam industri ni. Alhamdulillah Allah izinkan kami berada di dalam industri ni dah melebihi hampir 20 tahun Melebihi 19 tahun lebih dah hampir 20 tahun daripada tahun 2005. Okey, boleh invite kawan-kawan. Nanti saya akan start cerita. Bila kita punya viewer kita melebihi 50 orang, kita akan start cerita pasal cerita lembu, kambing, ayam, itik, puyuh. Okey. Jom kita sembang-sembang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya apa juga soalan Kita bawa ada 4 orang yang masih lagi kita menunggu kawan-kawan yang lain. Tadi saya janji pukul 10 tapi agak lewat sikit kita masuk hari ni. Dah ingat dah. Sekarang dah dekat pukul 10:09. Okey. Tuan-tuan join program sembang santai kita. Boleh like post kita. Boleh tap screen. Okey, boleh like post kita. Kita baru ada 6 orang yang view. Jom kita cerita pasal lembu, kambing, ayam, itik, puyuh. Cerita pasal perniagaan ternakan Perniagaan yang menjamin masa depan kita, yang akan kita jadi survive. Survive maksudnya kita boleh ternak lembu, kambing dan kita boleh survive dan income kita konsisten, insyaAllah. Okay, kena ada kaedah. Kaedah dia untuk kita menternak ni Kena ada kaedah dan kita kena berguru. Okay, insyaAllah. Kita dah mewujudkan lebih daripada 7,000 orang peserta yang hadir program kita. Alhamdulillah peserta-peserta semua dapat membina empire mereka sendiri Membina empire mereka sendiri. Maksudnya mereka telah ada ternakan mereka sendiri dan mereka telah wujudkan bisnes sendiri dan akhirnya mereka dah ada bisnes yang boleh menjamin keluarga mereka Okey, tuan-tuan boleh berhenti dan boleh terus masuk dalam industri ternakan ni dan insyaAllah ternakan ni memang jaminan dia pasti Ternakan ni jaminan dia pasti. Pasti tu maksudnya apa? Pasti tu maksudnya dia punya bisnes ni tak akan kuncup. Bisnes ni tak akan kuncup Bisnes ni memang sentiasa mencari player-player yang masih lagi kurang sangat Kita kurang sangat player Boleh bagi sedikit pencerahan Pencerahan pasal apa Mustaqim? Boleh bertanya tak apa. Apa pencerahan apa? Saya boleh bagi. Memang kita hari ni cerita pasal untuk pencerahan ni. Kita nak cerita pasal apa yang sepatutnya kita perlu buat dalam memastikan income kita konsisten. Income kita konsisten dalam bisnes ni Soalan di atas tu Okey, soalan di atas tu sekejap. Saya nak cari soalan apa yang tadi Soalan apa tadi Okey, Mustaqim. Salam tuan, jika ada baru nak bermula, ada ke geran bantuan dari agensi swasta? Okey, sekarang ni Mustaqim umur berapa Umur berapa? Sebab ada satu dana yang diwujudkan bahawa geran agropreneur muda. Geran agropreneur muda tu adalah umur antara 18 ke 43 tahun. Okey, sekarang ni baguslah. Umur dia antara 18 ke 43 tahun dan ada satu grant yang diberi kepada usahawan baru. Usahawan baru nak mula, usahawan yang dah ada dan usahawan yang dah nak mengembangkan perniagaannya ada. Grant tu bernilai tak banyak nilainya dalam RM30,000. Grant tu bernilai RM30,000. Okey, kita boleh mohon Bila kita mohon ada dua jawapan. Okey. Bila kita mohon ada dua jawapan. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah dapat dengan tak dapat. Okey, syarat dia senang saja dan mudah saja.
Satu, mesti ada tapak dan tanah untuk kita jalankan industri peternakan tu. Nombor dua, kita kena ada sijil khusus. Nombor tiga, kita kena ada syarikat enterprise ke, tak salah. Okay, syarikat, dan kita kena buat kertas kerja. Kertas kerja eh. Okey, semua yang apa yang dia ada yang diminta tu, satu sijil dan kertas kerja kita boleh sediakan. Kami boleh sediakan kertas kerja dan juga sijil khusus ya. Dan tuan-tuan kena hadir dan kita akan bagi contoh-contoh kertas kerja. Tuan-tuan dah boleh buat sendiri insya-Allah. Bila buat sendiri nanti kita boleh bantu untuk membetulkan kertas kerja tu jadi lebih cantik dan lebih elok dan boleh hantar. Okey. Okey, kalau berminat kita ada buat program 5-6 hari bulan. 5-6 hari bulan Oktober ni. Okey, Sabtu Ahad. Kita buat Sabtu Ahad saja ya. Boleh dekat bio ya. Mohon dengan siapa tu tuan? Kita mohon dengan agropreneur muda ni, kita mohon dengan kalau untuk tenakan, kita mohon dengan veterina. Veterina di kawasan masing-masing. Kawasan projek. Kawasan projek kita ya. Dan mesti ada sijil khusus, mesti ada kertas kerja. Mesti ada sijil khusus dan mesti ada kertas kerja ya. Ini kaedah kita nak bagi. Kerja kosong sekarang ni belum ada. Tahun depan insyaAllah kita masuk lembu nanti kita memang cari pekerja. Okay, tahun depan insyaAllah. Tahun depan kita akan cari pekerja ramai. Tahun depan insyaAllah. Kita nak cari dalam 4 orang tahun depan. Sebab kita akan masuk lembu tahun hadapan. Kita perniagaan kita bermusim. Bermusim. Perniagaan bermusim. Dan dalam masa sama juga kita boleh konsisten kita pemeliharaan. Untuk lembu memang kita jual untuk tenakan sijil nak kena ambil under veterina atau boleh dengan okey, boleh dengan veterina dan juga boleh dengan swasta. Sijil kami memang sijil yang diiktiraf oleh veterina. Jadi veterina kadang-kadang dia tak ada bajet untuk jalankan program. Jadi dia serahkan kepada swasta. Kami memang dilantik untuk menjalankan program dan kami dah menjalankan program ni lebih pada 17 tahun start pada 2007. 2007 memang kami adalah pusat latihan yang bertauliah dan tuan-tuan boleh hadiri program kami lah. Okey. Okey, saya boleh PM yang kita 01 nombor ada kat bio saya tak boleh cakap sekarang. Boleh WhatsAppi kita. Bila buka kursus dan berapa harganya? Kursus 5-6 hari bulan Oktober. 5-6 bulan 10. 5 dan 6 bulan 10. Dan harganya 600 saja. 600 terendah di dalam market. 600. Kalau mahdi 1200. Termasuk makan minum dan juga penginapan kita sediakan. Kita tidur di ladang dan kita akan merasai. Kursus tenakan lembu dan kambing ataupun tenakan ayam dan itik. Okey. Ayam dan itik khusus ruminan, lembu dan kambing dan juga ayam dan itik Ini soalan yang ditanya tadi Berapa anggaran kos untuk 200 ekor ayam per daging? Okey, 2000 Okey, ada pertanyaan untuk kos untuk 2000 ekor ayam per daging. Okey, makluman yang kita pastikan satu, ayam per daging kita kena buat dalam reban tertutup. Tapi kalau skala kecil kita buat reban yang terbuka masih lagi dibenarkan dan kos ayam daging sekarang berharga lebih kurang dalam RM4. RM4 dan kos makan dia 4 kilo dia makan. 4 kilo dia makan, berapa harga sekilo bergantung pada lokasi. Ada yang RM3, ada RM3.5 per kilo. Dan kos lebih kurang, kalau kira-kira kan, dia punya berat ayam tu 2.5 kilo kali dengan RM3, bermakna dia perlukan kos makan dia lebih kurang. Lebih kurang dalam RM12 plus anak ayam RM4, RM16. Dan ayam tu boleh dijual RM7 sekilo. Okay? RM7 sekilo. Okey, saya nak invite Kai. Dia berada di kandang kambing. Nak tunjukkan kandang kambing sekejap. Kai, boleh masuk Kai? Okey. Boleh beli keperluan. Boleh. Semua ada. Tenakan ada. Makanan ada. Sebenarnya saya lebih suka tuan-tuan akan ambil terus dengan kita punya pembekal. Kita akan bagi terus dengan pembekal kita. Kita akan bagi pada pembekal kita. Pembekal kita akan bagi. Bantuan boleh beli keperluan ketuan. Boleh. Makanan boleh. Tenakan boleh. Kandang boleh. Okey. Okey, maksudnya kita boleh bekalkan geran agropemuda tu untuk tenakan, makanan, kandang, ubatan. Boleh. Boleh dimohon dalam kos RM30,000. Dulu RM20,000, sekarang sudah naik RM30,000. Alhamdulillah. Kenaikan ini membantu rakyat. Ini yang dikatakan Malaysia Madani membantu rakyat. Membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup. Tapi kita jangan harapkan bantuan. Kita kena ada jati diri untuk pastikan kita berniaga ni kita boleh survive sendiri ya. Tuan, jika tanah atas nama ayah mentua boleh guna? Boleh. Minta ayah mentua beri satu surat kebenaran dan dicop dan distamping stamping hasil RM10 saja.
Beg kuning saya nak tolong ajar saya Tanuki. Beg kuning macam mana nak buat? Okey, tolong ajar saya. Saya baru je dalam seminggu dua ni dia buat live. Beg kuning tolong ajar saya. Boleh nak datang ladang, boleh, tak ada masalah, boleh hubungi kami, DM kita di bio. Okey, boleh cari nombor telefon kita di bio eh. Okey, boleh datang. Anytime tak ada masalah eh. Okey, anytime tak ada masalah eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh share dengan kawan-kawan supaya dapat manfaat eh. Manfaat eh. Ladang kita di Kuala Selangor, di Kuala Selangor. Boleh cari MJ Fatonas Sedia Berhad eh. Kerajaan Madani, kerajaan yang bagus eh. Kerajaan yang bagus. Kerajaan apa juga bagus sebenarnya. Dia kena bela nasib kita. Cuma peternakan ni dia terpinggir sikit eh. Terpinggir walaupun siapa juga memerintah dia terpinggir. Jadi kita kena survive sendiri. Waalaikumsalam. Rumput Nepia Murah Kedah. Oh, ini sahabat ni. Okey. Assalamualaikum. Peternakan sihat tak? Rumput Nepia. Okey, tuan-tuan boleh share supaya dapat manfaat. Saya nak cerita sikit pasal perniagaan. Kita sembang sikit. Dan kita boleh bertanya apa juga soalan yang tuan-tuan nak tanya. Tadi Mustaqim tanya pasal bantuan ya. Bantuan yang kerajaan wujudkan untuk tenakan. Satu, untuk umur 18 ke 43 tahun ada satu grant agropermuda yang boleh mohon melalui Kementerian Asas Tani ya. Tuan-tuan boleh login Kementerian Asas Tani dan terus boleh tengok grant agropermuda. Ataupun terus cari dekat Google grant agropermuda dan tengok dia punya syarat-syarat dia. Dan dia punya amount yang disediakan RM30,000 dan kita boleh start projek pun kita boleh mohon ya. Jadi kita kena serahkan kertas kerja dan juga sijil dan juga sebut harga barang yang kita nak tadi kepada veterinar daerah. Dan insyaAllah kelulusan dia cepat ya. Kelulusan dia cepat, kalau semuanya okey dalam lebih kurang dalam 1 bulan dah ada kelulusan dan boleh dibekalkan dengan segera. Ini kita nak cepatkan proses ekonomi negara kita berkembang. Tenakan lembu kambing untuk maklumat kambing sekarang ni dalam keadaan kritikal. Daripada 100 ekor kita baru bekalkan 9 ekor saja. Okey, antara ternak ayam, kambing dan lembu yang mana lebih profit ROI lebih cepat? Okey. Nak cerita pasal ROI yang lebih cepat dan profit yang tinggi adalah lembu. Lembu perniagaan dia perniagaan tahunan. Kita beli yang tempoh 100 ke 120 hari. 100 ke 120 hari dan kita boleh jual dalam waktu korban. Setahun sekali ya kita perniagaan lembu sudah waktu korban dan lembu boleh untung 1,500 ke 2,000. Okey, 1,500 ke 2,000 ya. Dan ROI yang cepat dalam tempoh setahun dapat return. Kambing dan biri-biri kita buat sekali. Okey, salam coach. Waalaikumsalam. Grant tu syarat apa ya? Kena mulakan dulu atau ada syarat lain? Okey, kena mulakan dulu pun ada, yang belum mula pun pun boleh juga ya. Boleh tengok, cari dekat Google Grant Agropermuda ya. Saya nak cuba carikan supaya tuan-tuan dapat betul punya info ya. Sebab saya dapat info ni yang terbaru daripada khusus ni apa ni mahal tu. Kapasiti lembu berapa estimate luas kawasan yang diperlukan? Okey, lembu kapasiti 20 ekor kita bela saiz kandang kita 20 kali dengan 30 saja. 20 kali 30 je saiz kandang kita. Okey. Grant Agropreneur Muda. Okey, boleh cari Kementerian Asas Tani Grant Agropreneur Muda. Okey, kita boleh terus. Ini yang lama sejak Grant Agropreneur Muda Kementerian Asas Tani ya, April 2004. Okey, lembu kapasiti. Okey, dah jawab tadi. Grant Agropermuda adalah inisiatif kerajaan ya untuk bantu rakyat. Okey, pengenalan dia. Okey, ini masih lagi dalam umur 40 tahun. Tapi yang baru ni dekat Maha dia kata 43 tahun ya. 43 tahun ya. Okey, 43 tahun. Yang dulu memang saya tahu 20 tahun tapi sekarang dah naikkan 43 tahun. Tak tahu kenapa dia tak update dekat sini. Kenapa dia tak update dekat sini ya? Tapi dimaklumkan memang dah naik sampai ke 40 tahun ya. Saya tanya pengarah tu tak tahu, lagi pun tak tahu nak buat peternakan apa. Oh, okey, susah sikit. Dia kita buat kertas kerja, kita print out dia punya daripada internet dan kita masukkan data-data yang diperlukan dan kita hantar dekat veterinar daerah kita ya. Dia tak ada alasan dia tak tahu sebab ini memang daripada kementerian. Dan kita kena follow up, kena follow up ya. Itu yang paling penting, kita follow up ya. Okey, saya berminat. Okey, ada orang tanya ni berminat pasal lembu. Okey, boleh berminat, tak ada masalah. Boleh join kita ya. Ayam penelur ada? Kita ada ayam penelur. Okey, cuma saya tak galakkan tuan-tuan.
saya memang tak galakkan tuan-tuan bela ayam penelu. Okey, kenapa? Okey, saya nak cerita pasal ayam penelu. Minta maaf orang yang bertanya pasal ayam penelu. Okey, ayam penelu ni, kalau kita bela dalam kuantiti, contoh kita bela 100 ekor lah. Kos makan dia, kos makan satu hari 35 sen. Sebab ayam penelu wajib, wajib kena bagi air, apa ni, makanan dedak penelu. Kalau kita tak bagi dedak penelu, nanti dia akan tak bertelur, jadi bila tak bertelur kita dah rugi. Satu hari kos pemakan makan dia 35 sen. Kalau kita ada 100 ekor, dia akan bertelur 100%. Semua bertelur. Semua ayam bertelur ni semuanya betina, betina. Okey, kalau dapat 100 biji, maknanya lebih kurang 3 papan. Tiga papan kita nak jual kat mana? Okey, biasanya kalau kedai runcit, dia takkan ambil 3 papan. Satu papan pun dia ambil lebih kurang dalam harga RM12. RM12, eh. Cuba kita kirakan RM12. RM12, eh. Kalau tuan-tuan kirakan RM12. Sekejap ya, saya nak kirakan RM12. RM12 bahagi dengan 30 biji. Maksudnya kita dapat 40 sen. 40 sen, kos kita 35 sen. Takkan kita dapat untung 5 sen je. 5 sen kali dengan 100. 5 sen kali dengan 100. Takkan kita dapat untung RM5 je sehari. Kita nak membersihkan reban, kita nak bagi makan, kita nak bagi minum. Kat mana untung dia? Kita buat 1000 ekor pula. 1000 ekor, okey, 1000 ekor kalau 5 sen 0.05 kali dengan 1000. 1000 ekor, kita dapat RM50 je. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Okey, kalau ayam penelur tak berbaloi. Minta maaf saya cakap, ayam penelur itu pasal saya tak boleh menekankan. Tapi orang tanya pasal ayam penelur, saya jawab. Tapi untuk menjadikan industri, untuk kita berniaga, tak boleh. Okey, kita kena ada sekurang-kurangnya 10,000 ekor. Berbaloi. 10,000 ekor, kita dapat satu hari lebih kurang dalam RM5,000. Baru berbaloi. Baru, seronok sikit. Okey. Ini yang saya nak share lah pasal ayam penelur. Kalau kita buat 50 ekor ke, 20 ekor ke, 30 ekor ke, pengurusan itu jadi susah. Kita nak bagi makan, kita nak kutip keluar. Kadang-kadang kata, alah, kita nak beli yang 10 ekor. 10 ekor nanti kalau kita bela, kita nak bagi untuk makan. Satu hari 10 biji, 30 hari 300. Kita nak makan boleh, tapi berapa banyak kita boleh makan. Okey. Okey, sekarang lembu ayam mertua dilepaskan bebas dalam ladang sawit. Okey, bagus. Okey, lembu sebenarnya untuk biak memang bawah sawit. Jangan dalam kandang. Tapi kalau untuk perniagaan lembu, saya lebih suka tuan-tuan berniaga atas asas duit. Bila asas duit, kita kena pastikan dia feedlot. Feedlot dan ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran dia adalah untuk tujuan korban. Jadi korban setahun sekali. Kalau keuntungan satu ekor lembu 1,500 kali dengan berapa income yang kita nak. Kalau kita nak income 10,000, bermakna kita kena jual 80 ekor. 80 ekor kali dengan 1,500 kita dapat 120,000. Bahagi dengan 12 bulan, income kita tiap-tiap bulan kita dapat 10,000. Itulah perniagaan kami. Kita ada sasar income dan kita pastikan income kita survival, untuk kita survive, untuk kita boleh hidup sepanjang tahun. Okey, dengan meniaga lembu setahun sekali, kita bekerja keras selama 4 bulan paling lama, dan kita boleh survive hidup kita setahun. Ini yang perniagaan kita dah buat 19 tahun dah, ya. Itu cara kita berniaga di sini, ya. Alhamdulillah, lembu memang menjaminkan kita punya income, ya. Boleh tap screen, boleh share dengan kawan info pasal kawan pasal lembu, ya. Okey, pasal ayam penelur tadi, saya tak suggestkan tuan-tuan ternak ayam telur, dan janganlah pergi-pergi program-program ayam penelur ni. Lebih baik tuan-tuan buat ayam daging, ayam kampung. Ayam kampung, ya. Ataupun ayam daging. Okey, ayam daging dia perlukan infra yang besar sikit. Itu yang lebih beza dia, ya. Okey tuan-tuan, boleh share. Okey, sayang, saya memang plan nak full time. Memang boleh buat full time. Mustaqim memang boleh buat full time. Saya berhenti kerja tahun 2005 sampai sekarang, alhamdulillah. Kita rasakan Allah bagi satu laluan untuk kita buat hijrah. Hijrah daripada bekerja dengan orang, dan akhirnya kita ada pekerja. Kita boleh membayar pekerja juga, insyaAllah. InsyaAllah. Cari market atau tahu ayam kampung ni. Okey, market tak ada masalah, Wan. Tak ada masalah. Sebab orang menternak, menjual ayam kampung, goreng ayam kampung, mansi ayam kampung, semua mencari ayam kampung. Bekalannya tak mencukupi. Dari segi statistik sekarang ni, kita kekurangan ayam kampung 60%. 60% daripada 100 ekor, 60 ekor kita kurang. 40 ekor je kita boleh survive untuk kita guna pakai dalam negara, ya. Okey, kritikal. Ayam kampung kita dalam kritikal. Sebab orang tahu apa beza ayam kampung dengan ayam daging.
Ayam daging ni diproses, penjagaannya memerlukan tiga benda yang wajib kena kontrol dan kena monitor setiap hari. Satu, dia punya vaksinasi. Vaksinasi, kena vaksin ayam tu supaya tidak sakit. Nombor dua, vitamin. Vitamin untuk pastikan dia kekal sehat, dan antibiotik perlu helakkan daripada penyakit. Dan tempohnya cepat. Okay, yang ni kadang kita nak kena buat ayam sehat pakai ayam kampung. Sekilo ayam kampung sekarang ni antara harga RM12 ke RM18. Okay, itu yang kacau. Kalau yang asli antara RM15 ke RM25. Okay, okay, yang beza ni. Antara ayam kampung dengan ayam kampung asli, buat dua-dua. Buat dua-dua. Cuma ayam kampung asli dia punya tempoh penjagaannya 4 bulan. Ayam kampung kacuk 2 bulan saja. Okey. Ayam kampung kacuk 2 bulan. Ayam daging 1 bulan. Ayam daging 1 bulan. Ayam kacuk 2 bulan. Ayam kampung asli 4 bulan. Okey. Tengok pada apa yang kita nak bagi makan. Itu yang paling penting. Kita berniaga ni mesti ada target income. Okey. Untuk pastikan psycho ayam kampung, kita boleh dapat lebih kurang dalam RM15 margin dia. Kalau ayam daging lebih kurang dalam RM5 margin dia. Okey. Margin ayam daging RM5. Ayam kampung RM15, itik RM25, kalau kambing RM300, lembu RM1,500. Okey, itu indeks. Indeks yang saya pegang daripada dulu, kini dan selamanya. Okey, maksudnya indeks keuntungan satu ekor ayam daging RM5, ayam kampung RM15, itik RM25, kambing RM300 dan lembu RM1,500. Okey, boleh tulis. Boleh tulis dekat ni. Okey, kalau faham, cakap faham. Boleh tap screen, boleh sharekan dengan kawan-kawan ya. Kalau nak bagi flowers, boleh bagi flowers. Kalau tak bagi pun tak apa. Dengar saja saya cakap ya. Memang saya nak sharekan untuk supaya dapat info yang betul dan supaya tuan-tuan dapat kaedah yang betul lah. Sebab kita berniaga, kita cerita. Saya berniaga, saya nak cerita balik. Saya tak ada berahsia dalam perniagaan saya ya. Saya bercerita untuk orang ramai berniaga. Okey, kita ni hidup tak lama. Kalau kita boleh imarahkan rezeki kita dan boleh imarahkan ilmu kita pada orang, dan insyaAllah ilmu kita takkan kurang walaupun 1 inci, walaupun 1 mm, tak kurang pun. Allah akan tambah lagi kesihatan kita. Okay, Fauziali. Okay, tolong tap screen, boleh share dengan kawan. Info dengan kawan. Jom kita ternak. Ayam telur dan itik sama ke dengan yang tuan bagi tahu? Okay, sama. Itik telur, ayam telur. Dia kerjanya susah, untungnya tak banyak. Untungnya tak banyak, kerjanya lebih. Itik lagi susah. Itik kena bersihkan telur tu. Wah, Masya Allah. Kalau memang tempat dia kotor, kena bersihkan. Letih gila. Cuma itik lebih sikit untung dia. Lebih dalam 50 sen. Itik lebih sikit untung dia. Itik lah lebih sikit untung dia. Tapi akhirnya, kita kena fikirkan juga ada segi kita punya business. Earning. Yang paling penting, saya punya perniagaan simple. Okay. Simple. Kita pastikan income kita daripada mana kita sumber dapat income. Okey, yang kita dapat sekarang ni income kita daripada lembu untuk tahunan, kambing untuk bulanan dan ayam untuk harian dan mingguan. Okey, itu kita punya income . Kita ada ayam Belanda, kita ada ayam kampung asli dan kita ada juga ayam kampung kacau. Okey, itu yang kita ada kat sini . Tuan-tuan boleh join program kita 5 6 hari bulan 10. 5 dan 6 bulan 10. Dan apa kebaikan program kita? Satu, sijil yang diberikan adalah sijil yang diiktiraf. Boleh guna untuk dapatkan grant kerajaan dan juga boleh mohon untuk pinjaman juga. Syarat tenakan unggas ini kena jauh dari kawasan perumahan kependudukan. Okey, setengah kilo saja. Setengah kilo daripada kawasan perumahan . Macam mana nak tahu ayam kampung asli atau kacuk? Okey, ayam kampung asli yang kacuk ada dua beza. Ayam kampung asli kakinya warna kelabu atau hitam. Kalau yang kacuk, kakinya warna kuning. Itu saja beza dia. Kacuk dia tak boleh lebih 1.6. Yang asli tak boleh lebih 1.6. 1.5, 1.6 biasanya. Paling berat . Yang kacuk lebih pada 2 kilo. Biasanya berat . Untuk BBD buat breeding, okey ke tuan? Okey, saya tak galakkan tuan-tuan buat breeding. Kambing lembu saya tak galakkan tuan-tuan buat breeding. Kambing jangan, tolong jangan buat breeding. Sebab kita rasakan kita nak earning income. Kita tegak je kanan kambing dan kita boleh terus jual untuk akikah dan akikah. Kambing kita jual untuk akikah terus. Kita masuk kambing jantan cukup umur, akikah cukup umur. Cukup umur syaratnya mudah saja. Untuk kambing 24 bulan, untuk baby 12 bulan. Dan kita dah terus buat marketing. Buat marketing maksud terus buat marketing. Kita buat TikTok, kita buat Facebook, kita buat Google Drive, Google Business. Kita buat marketing WhatsApp, kita buat marketing melalui Instagram.
Jadi kita kena buat marketing, okey, dan kita terus menjual. Okey, menjual ya. Okey, had perumahan setengah kilo. Daripada perumahan setengah kilo. Okey, lembu kambing ayam itik setengah kilo. Okey. Setengah kilo saja. Okey, setengah kilo ah. Had jarak perumahan. Setengah kilo eh. Okey, once dah follow program Ahli Tuan, adakah dapat full guidance? Yes, kita akan kekal dalam grup dan kita boleh bantu tuan-tuan sampai kita diperlukan. Saya ada grup daripada tahun 2017 pun ada. Sampai sekarang eh. Lebih kurang dalam tak banyak ah, bukan 200 lebih grup saya. Okey, untuk kenakan lembu ada, kambing ada, kita sekali ya. Lembu kambing kita sekalikan. Lepas tu ayam itik dan juga ayam Belanda kita sekalikan. Kita sekalikan ya. Okey, sekalikan supaya kita dapat info yang betul daripada sumber yang betul ya. Okey. Boleh boleh tap-tap screen, boleh share-share. Boleh tap-tap screen, boleh share-share dan minta tuan-tuan bantu keluarga-keluarga tuan-tuan yang inginkan ilmu, dahagakan ilmu, kita boleh bantu insya-Allah. Okey, memang kita pusat latihan yang di tauliahkan ya. Assalamualaikum, bismillah, waalaikumsalam, alhamdulillah. Nak buat feedlot dengan abotil minim ini berapa modal? Feedlot ni bergantung pada modal saiz lembu dan bilangan lembu. Okey, kalau kita nak buat lembu, satu ekor lembu kita boleh buat pakai barang apa? Barang yang minima yang kita boleh guna, yang murah, kita pakai kemah. Kemah, kita buat kemah dan kita boleh terus buatkan kandang lembu. Modal dia tak besar ya. Tak besar. Tak besar. Okey. Yuran khusus 600 saja. 600 saja. 600 saja ya. Boleh PM kita. Boleh PM kita, nanti kita akan detailkan segalanya dalam kursus. Yang ini semua kita buat overview saja. Overview saja ya. Okey, modal untuk lembu sebenarnya satu ekor lembu dia lebih kurang modal dia lebih kurang dalam RM500 modal buat kandang. Tapi kita boleh kurangkan kos lagi. Boleh kurangkan kos lagi dengan kaedah kita boleh pakai kemah dan kita pakai besi dan kita boleh buat sendiri. Tak perlu upah orang Lembu senang saja ya. Beli lembu, modal lembu lebih kurang dalam RM3,500 dan kos makan lebih kurang dalam RM400. Okey, kos lembu ni lebih kurang kos lembu ni lebih kurang satu ekor RM4,000. Okey, satu ekor lebih kurang RM4,000 kos dia. Okey, satu ekor RM4,000 dan kita jual RM5,500. RM5,500 kita untung RM1,500. Okey, modal cuma RM4,000 saja. Lembu ni modal dia bukan dalam RM4,000 saja. Okey, kandang tak ada masalah, kita buat sekali dan boleh tahan sampai 20 tahun. Okey. Jadi boleh follow kita. Okey, modal akan sedikit untuk hadir program yang secara bersistem dan dapat maklumat yang betul daripada kami ya. Okey, kos dedak kita kirakan kos dedak 1 ekor 4 kilo dan kita kos dedak 1 kilo RM1. Sekilo RM1 dan kita boleh beli kad yang ada sekarang ni. Kita boleh guide tuan-tuan. Siapa yang jual, kita akan bagi nama-nama pembekal. Dan saya sendiri pun akan ajar cara buat dedak. Untuk tuan-tuan dapat buat dedak sendiri. InsyaAllah. Murah dan berkualiti. Rumput kita tanam, kalau ada kawasan tak ada tanam rumput pun tak ada masalah. Tak ada tanam rumput pun tak ada masalah. Beli lembu ni 4 bulan saja. Lepas tu kita jual. Lepas tu ke mana kita pergi, kita boleh off season. Off season kita boleh jalan-jalan. Okey, kenapa saya cakap jalan-jalan? Itulah kaedah kami buat. Kita bekerja selama 4 bulan dan 8 bulan lagi kita boleh healing-healing. Healing-healing healing-healing maksudnya kita boleh jalan ke sana ke sini waktu off season. Waktu off season kita concentrate untuk kambing akikah. Dan kita target jualan kambing akikah kita untuk dapatkan income. Sekurang-kurangnya income kita sekitar dalam RM10,000. Kita jual 30 ekor saja. 30 ekor saja sebulan. InsyaAllah kita dapat kekalkan income kita RM30,000. Okay. RM10,000. Saya punya income sini, InsyaAllah kita boleh kekalkan RM10,000 pada lembu, RM10,000 pada kambing, RM10,000 lagi pada ayam dan lain-lain. Okay, tuan-tuan boleh tap-tap screen. Boleh tap-tap screen, boleh share dengan kawan. Okay, boleh bagi flowers. Kalau nak bagi flowers, tak nak bagi pun tak apa. Okay, dan boleh tap-tap screen untuk tuan-tuan dapat info. Dan boleh tulis ya. Untuk silage kita ajar juga. Kita jual juga silage. Okay, kalau nak jual pun boleh, kita ajar cara buat lagi senang ya. Silage kita jual ya, tak ada masalah. Orang jual sekarang silage 25 kilo dan RM12. 25 kilo dan RM12 eh. Okey, dia jual packing 25 kilo dan RM12 eh. Tak apa, nanti kita ajar cara buat silage, tak perlu beli. Kita boleh buat sendiri. Okey, silage boleh buat sendiri ya. Dan tak perlu bagi silage pun sebenarnya. Bergantung pada apa yang bahan yang kita ada dalam kawasan kita. InsyaAllah kita akan ajar. Itu antara benda yang wajib kita ajar pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat sumber makanan yang betul ya. Okey, tuan-tuan boleh tap-tap screen. Baru nak start tanam rumput. Eh, kenapa tanam rumput dulu? Masuk tenakan dulu. Rancang perniagaan, jangan tanam rumput dulu. Jangan tanam rumput. Rumput tak perlu tanam.
rumput tak perlu tanam eh. Kenapa tanam rumput? Ini satu kaedah yang veterina biasa kalau jumpa dengan veterina memang suruh tanam rumput. Tapi pada saya tak perlu tanam rumput eh. Tak perlu tanam rumput. Bagi makan pelepas sawit dan cukup bagus ke untuk lembu? Yes. Lembu kami memang bagi pelepas sawit. Okey, pelepas sawit. Untuk lembu tak perlu chop. Kalau untuk kambing tak perlu chop. Kalau lembu kita chop. Okey, lembu tak perlu chop eh. Lembu tak perlu chop. Kambing terus bagi je. Kambing terus bagi saja. Tak perlu chop eh. Okey, jangan tanam rumput Wan eh. Okey, jangan tanam rumput eh. Tak perlu tanam rumput. Tapi kalau tanam tak biarlah. Tanamlah eh. Kita memang ada rumput tapi tak ambil pun. Kita jual untuk jual untuk tujuan jual benih saja eh. Okey, tuan-tuan boleh tap-tap screen, boleh share dengan kawan-kawan supaya tuan-tuan nampak bisnes lembu kambing ayam ni satu faedah kepada kita eh. Saya nak cerita pasal bisnes lembu kambing ayam itik eh. Saya tak nak cerita pasal lain-lain. Tak nak cerita pasal peribadi, tak nak cerita pasal yang lain. Kita cerita pasal tanakan saja supaya dapat faedah. Supaya kita punya masa yang kita buat ni, kita tengok dan kita dapat manfaat eh. Lebih suka bagi fresh atau silage? Dua-dua boleh. Kalau yang fresh, kita bagi, kita potong dan terus bagi. Yang silage ni kita boleh simpan. Boleh simpan untuk tujuan waktu bulan puasa, waktu mesin kita rosak, pekerja bermasalah. Kita kena simpan. Kita kena simpan. Macam sekarang ni kita kena simpan. Kena simpan rumput untuk next year punya lembu eh. Lembu tenusu okey ke? Okey sebenarnya. Lembu tenusu satu lagi masalah dia. Kita kena konsisten dan kita tak boleh pergi ke mana-mana. Kita kena jaga lembu susu kita. Lembu susu kita sekarang ni harganya mahal sikit eh. Satu ekor dalam harga antara RM20,000 ke RM25,000 seekor eh. Dan kita kena jaga betul-betul ha? Dari segi tahap kesihatan. Dan kena jaga waktu dia time dia perah pagi dan perah petang eh. Kita tak boleh nak healing-healing. Lembu susu dia punya tempoh kerjanya lebih kena ada. Kita ada kena ada betul-betul komitmen betul-betul. Kalau tidak nanti bermasalah dalam kita ya. Okey, tak boleh nak healing-healing sangat eh. Lembu susu tuan-tuan tak boleh nak healing-healing sangat eh. Okey, tapi income dia bagus. Apa bagus dia? Kalau dapat susu lebih kurang dalam 20 liter, 1 liter sekarang ni RM6. Mana RM120 dapat eh. Okey, kos makan lebih kurang dalam RM10. Lebih kurang RM10 eh. Okey, tapi kita kena ada jati diri untuk bela dia. Konsisten eh. Nak mandikan dia, nak jaga susu, nak hantar, nak jual, nak proses. Itu kena ada komitmen yang lebih lah. Okey, lembu susu. Saya tak nak, saya memang tak boleh lembu susu ni. Sebab saya tak nak ada terikat masa kita saya. Lock situ ya. Coach, apa ada buat kursus terangkan ayam kepung? Ada. 5-6 hari bulan kita ada buat 2 sekali. Lembu ada, kambing ada, ayam ada, itik ada, ayam belanda ada sekali jalan ya. Okey, grup ruminan ataupun grup unggas. Tuan nak tanya untuk ayam kita beli anak atau kita boleh beli sendiri? Ayam kita beli anak dan kita terus jaga 60 hari jual. Makan dedak apa? Dedak ayam yang paling bagus, dedak yang dalam market. Tak apa, kita akan ajar cara buat dedak. Kita akan ajar cara buat dedak untuk kos kita yang rendah. Lebih murah 40% pada harga market. Eh. Okey, itu kalau tuan-tuan dah hadir program, insyaAllah kita akan ajar. Dedak lembu kita boleh beli sendiri ataupun kita boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Kita boleh pakai macam-macam dedak ada dia. Eh. Tak penting, penting dia protein dia konsisten. Kalau nak ayam kampung murung, kenapa? Murung biasanya sebab dia ada masalah satu, mungkin dia bronkitis ataupun dia ada masalah pemakanan. Okey. Biasanya bila reban kita tak betul-betul jaga kebersihan, dia menyebabkan murung eh. Dia minum air kotor ya. Okey, lembu makan apa dedak bagi cepat gemuk? Lembu bagi cepat gemuk kena pastikan kuantiti dia cukup. Bukan dedak dia. Kuantiti dedak mesti protein dia 14% ke 16% dan dia punya kuantiti dedak tu mesti cukup. Baru dia akan gemuk bulat dan tuan-tuan akan dapat rasa kepuasan ya. Eh. InsyaAllah. Okey, kepuasan dari segi berniaga tu. Okay, yang penting bila gemuk hati kita senang dan senang nak jual. Itu yang paling penting ya. Okey, boleh. Boleh tap-tap screen, boleh share dengan kawan-kawan ilmu yang bermanfaat. Moga kita punya lalu dekat saya punya wall ni tuan-tuan boleh dapat manfaat dan ilmu dan insya-Allah boleh guna pakai dan akhirnya jadi jariah kita ya. Kita bukan semang-semang kosong, kita semang niaga sekarang ni. Semang umum pasal ternakan lembu kambing ayam itik ya. Berapa lama minimum untuk bela ayam dan itik? Ayam biasanya kita bela 60 hari, itik pun dalam 60 ke 90 hari. Margin besar ke untuk ayam kampung? Ayam kampung RM15 untung dia. Okey, itik untung dia RM25. Kalau untuk ayam Belanda untungnya RM200. Kalau untuk lembu RM1500, untuk kambing RM300. Okey. Saya sebut semua dah. Tenakan yang saya ada sebut semua. Sebab itu yang kita berniaga dekat sini.
peniagaan yang kita berniaga kat sini saya sebut semua supaya tuan-tuan dapat info yang betul, ya. Sebab kita berniaga, ha? Kita bukan cerita kosong, ya. Itik apa tuan? Itik daging. Itik daging, ya. Itik daging. Biasanya kita beli itik untuk musim bila? Musim nak raya Cina. Sebab itik ni biasanya majoriti yang makan Cina. Okey, orang kita Cina, ya. Jadi kita kena fokus pada pasaran yang sebenar yang orang nak itik, ya. Tapi orang lain pun makan juga itik. Orang Bangla, orang Vietnam makan itik, ya. Okey, itik serati. Jangan itik serati. Asli lama sangat, berat besar. Kita pat beli itik pekin, ya. Okey, itik pekin, ya. Itik peting, pekin. Kalau itik serati ni dia besar. Jadi orang tak mampu nak beli. Mahal pula. Okey, kita pakai beli itik pekin saja. Itik pekin, ya. Okey, tiap-tiap skrin boleh share dengan kawan supaya ilmu yang kita dapat ni dapat dimanfaatkan dan dapat barakah. Ini taman-taman sugar, ya. Okey, walaupun dalam platform TikTok tapi kita share ilmu ni, ilmu dunia. Ilmu untuk kita berniaga, untuk survive di dunia, ya. Okey, nanti kita boleh berdatang hadir program lebih tersusun, ya. Dan dapat sijil. Kalau macam kita cerita ni tak ada sijil. Nanti kita nak buat permohonan payah sikit, ha? Sebab permohonan perlukan sijil, ya. Okey, ni cerita-cerita kosong supaya tuan dapat minat, dapat input yang betul, peniagaan tu yang betul, ya, daripada orang yang menternak. Sesuai berapa ekor untuk bela mula untuk ayam, ya. Ayam kita bela kalau kita nak dapat pendapatan kita 3000 bela 200, ya. Untuk 3000 kita bela 200, ya. Jual tiap bulan 200 untuk dapat 3000. Untuk dapat 4500 300. Okey, sebab satu ekor RM15, ya. Untuk cari tapak dulu boleh, tak ada masalah. Tapak tak ada masalah. Bumi Allah ni luas. Bumi Allah ni luas, ya. InsyaAllah. Kalau memang kita ada rezeki untuk berhijrah, Allah akan permudahkan kita punya penghijrahan kita, ya. Doa banyak-banyak. Kena berhijrah untuk pastikan income kita konsisten. Okey, kalau kita bekerja dengan orang, kita akan diarah. Tapi kalau kita bekerja sendiri, insyaAllah. InsyaAllah kita mohon dengan Allah rezeki kita dipermudahkan. InsyaAllah kita akan dibawa oleh dan diarahkan oleh Allah SWT menjalankan aktiviti tenakan kita. Dan insyaAllah Allah akan bantu kita. Sebab kita menyediakan apa? Tenakan lembu untuk tujuan akikah dan korban. Tenakan ayam untuk orang makan harian. Dan tenakan itik juga untuk makan harian. Kambing untuk akikah. Untuk itik pekin tu beli anak. Ya, yeah, beli anak. Semua saya cadangkan beli anak, bela dan terus jual. Peniagaan yang kita buat sistem touch and go. Touch and go. Masukkan anak. Kemudian dalam tempoh yang tertentu kita boleh jual. Okey, untuk kambing, masuk aja kambing, besok dah boleh jual. Kalau ayam, kita ambil. Untuk ayam kacuk, kita ambil dalam 2 bulan. Kalau untuk ayam kampung asli, 4 bulan. Kalau untuk itik, 3 bulan. Okey, tempoh pemeliharaan dia. Dan kita kena boleh sasarkan kita punya market. Okey, itu yang paling penting, ya. Okey, kita kena ada target income. Dan juga kita kena tengok berapa income yang kita nak, eh. Berapa income yang kita nak, eh. Senang aja. Kita bekerja daripada pagi sampai petang, cuti pun susah. Bila time balik pergi dan balik jam, susah, eh. Saya dah melalui benda-benda tu. Dulu saya duduk Rawang, kerja dekat PJ. Bertolak daripada rumah paling lewat 6.30, balik pukul 9.30, pukul 10 malam. Sabtu Ahad on standby dan kita jadi kuli Jepun. Dan akhirnya saya berhenti, alhamdulillah. Sekarang masa ni masa yang kita yang tentukan. Kemana kita nak pergi, kemana kita nak arrange, okay? Kita yang tentukan, bukan orang yang tentukan, ya. Okay, ini antara kaedah kita berniaga sendiri, ya. Saya tak berminat untuk buat lama-lama sangat live ni, ya. Sekarang kita nak buat sejam saja. Dalam sejam lah paling lama, ya. Okay, boleh tap screen, boleh share. Kita tak buat lama, ya. Kita tak buat lama, minta maaf banyak-banyak. Penat, letih sebenarnya buat TikTok ni. Tapi tak apa, atas sokongan tuan-tuan kita teruskan juga supaya tuan-tuan dapat apa? Dapat info yang betul daripada peternak yang betul, ya. Alhamdulillah. Bukan saya cakap peternak banyak tak betul. Kita nakkan peternak tu dapat instant income. Kita dapat terus dapat income supaya kita berniaga ni dapatkan peniagaan kita terus dapat menjana income. Itu yang bisnes kita kena ada base income, ya. Malam buat live ke? Tak, kita buat siang saja pukul 10 pagi. 10 pagi, ya. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Khamis. 4 hari je kita buat. Kita buat pukul 10 pagi, ya. Kita buat sejam je. Malam kita tak buat. Malam kita kena pergi masjid, ke pergi surau. Kita ambil rehat untuk diri kita, ya. Kita live ni jangan jadi tight live. Nanti jadi tight live nanti susah. Kita nak mengharapkan rezeki pada Allah. Kita sebenarnya minta rezeki pada Allah, bukan rezeki pada orang. Okey, kita rezeki pada Allah. Kita buat live ni untuk tujuan satu, mewawarkan program kita dan memberitahu berapa bagusnya peternakan lembu kambing ayam itik, ya. Dan tuan-tuan boleh
boleh berniaga lembu kambing ayam itik, dan orang yang paling kaya di akhir zaman adalah orang yang membela lembu kambing dan juga itik juga ayam, ya, sebab itu makanan ternak, makanan kita seharian kita, ya. Bismillah. Tuan-tuan boleh share, boleh tap screen, ya, supaya tuan-tuan dapat info yang betul daripada player yang betul. Kita dah 19 tahun dah dalam industri, insyaAllah kita boleh share apa ilmu yang kita rasakan tuan-tuan perlu tahu, wajib tahu, kita share, dan kita tak ada sembunyi apa-apa pun, ya. Kita tak sembunyi apa-apa pun, ya. Kita akan bagi semuanya dan kita info pada tuan-tuan semuanya supaya tuan-tuan dapat info yang betul, okay? Info yang betul, akhirnya perjalanan bisnes kita tidak akan terganggu, ya. Itu motif di kita buat, ya. Kalau ayam daging sesuai tak, tuan? Ayam daging dia perlukan satu kapasiti yang besar. Keuntungan ayam daging sekitaran RM5 seekor. Dan sekarang ni untuk peternakan ayam daging dia perlukan reban tertutup. Reban tertutup, ya. Reban tertutup dan kosnya lebih tinggi sebab dia nak perlukan syarat nyata tanah kepada ternakan ayam. Okey, syarat tanah ke ternakan ayam. Waalaikumsalam Al-Pugai. Okay, Din Al-Pugai. Waalaikumsalam. Okay, Zaid. Kalau ayam daging memang marketnya cantik. Cuma sekarang ni perlukan syaratnya tanah kena tukar kepada ternakan ayam. Ya. Itu kos yang tinggi untuk tukar syaratnya tanah. Ya. Kosnya tak banyak. Lebih kurang RM100,000 saja. Untuk start tukar syaratnya tanah saja. Dan kos reban untuk ayam daging RM40 ke RM60. RM40 ke RM60 seekor. Kos dia. Kos dia. Ya. Okay, satu tahun kita buat 9 kali lah. Setahun, ya. Tempoh dia cepat, antara 30 ke 35 hari saja tempoh ayam daging, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan ilmu-ilmu dan kita boleh cerita pasal ternakan ni. Okey, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan dan boleh maklumkan dengan kawan-kawan kaedah yang betul untuk kita mencari bisnes yang betul, ya. Okey, ternakan lembu kambing adalah bisnes yang paling cantik sekarang ni sebab kita punya bekalan kita terlampau kurang. Bekalan kita terlampau kurang, eh. Jadi kita kena banyakkan player. Kita kena banyakkan kita punya peternak, eh. Jadi kita nak tuan-tuan boleh menternak dan boleh berbisnes. Itu yang paling penting, eh. Menternak dan berbisnes. Okey, dan akhirnya income kita konsisten. Income kita konsisten, eh. Okey, siapa yang dah pergi Maha? Siapa yang dah pergi Maha cakap saya dah pergi. Okey, saya dah pergi Maha, cakap dah pergi. Okey, Maha satu pada platform sebenarnya untuk mentabatkan usahawan, ya. Membanyakkan usahawan dan menjadikan usahawan tu dikenali. Okey, cara itu yang bagus. Assalamualaikum. Okey, siapa dah pergi Maha, mungkin ada yang boleh dikongsikan dalam kat sini, boleh kongsi, ya. Okey, kami pergi Maha tu hari pada hari Sabtu, ya. Sabtu malam saya pergi, ya. Okey, pukul 5. Daripada Kuantan kita singgah kat Maha. Daripada Kuantan kita singgah kat Maha dan kita duduk kat Maha tu tak lama, sampai pukul 11 malam maksudnya. Sampai pukul 11 malam, alhamdulillah. Okey, seronok, eh. Okey, banyak kerajaan berbelanja pasal Maha, eh. Okey, kalau kita tak pergi rugi kita. Okey, kerajaan belanja rasanya lebih pada 200 juta. Kalau ikut pada pemerhatianlah, saya tak tahu sangat, tapi lakukan lebih pada 200 juta. Mungkin lebih lagi, mungkin 300 juta, eh. Alhamdulillah Zaid pernah kursus kat sini 2017. Alhamdulillah boleh wawar dengan kawan. Siapa nak pergi kursus lagi, boleh wawarkan, boleh start the business. Okey, business ni memang perlukan banyak player. Player banyak perlu diperlukan dekat sini, ya, sebab player kita terlampau kurang, ya. Okey, boleh tap screen, boleh share. Boleh tap screen, boleh share, ya. Zaid keep on, kita dalam group, eh. Rasanya Zaid masih ada dalam group pun. Okey, 2017 ada lagi. Dalam grup, ada dalam grup, ya. Kekal dalam grup, ya. Kita akan bagi info juga, ya. Okey, boleh tap screen, boleh share tuan-tuan. Boleh share, boleh tanya juga apa juga soalan. Boleh bertanya kami apa juga soalan, ya. Boleh bertanya kami apa juga soalan, ya. Saya buat dekat daripada office sekarang ni. Okey, daripada office, ya. Okey, kalau buat keluar panas. Dalam office pun panas juga sebenarnya. Tak nak pasang aircon. Okey, kalau pasang aircon satu kos pula, ya. Okey, tak pasang aircon pun. Okay, kalau kita berladang berternak ni, kita kena lebihkan berpeluh sebenarnya. Lebihkan berpeluh, eh. Okay. Boleh Zaid nak masuk balik, tak ada masalah. Okay, 5-6 hari bulan ni kita ada jalan program. 5 dan 6 hari bulan kita ada jalan program dekat ladang kita. 5-6 hari bulan Oktober, eh. Boleh hadir, eh, program, eh. Boleh hadir program tu, kita tak ada masalah, eh. Boleh hadir program. Boleh refresh
refresh apa yang kita belajar dan banyak benda-benda yang baru lah. Okay, teknologi yang baru yang ada yang kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Kita doakan tuan-tuan boleh berjaya dan terus berjaya. InsyaAllah perniagaan ni boleh berjaya. InsyaAllah boleh berjaya. Pastikan boleh berjaya. InsyaAllah. Kita akan bimbing tuan-tuan sampai tuan-tuan berjaya. InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Perniagaan ni perniagaan yang kekurangan player. Kita welcomekan tuan-tuan hadir dalam perniagaan ni. Dan perniagaan ni memang menjaminkan keberkesanan, keuntungan dia. InsyaAllah. Boleh dapat konsisten. Okey, income dia. InsyaAllah kita kena ada target income ya. Okey, kena ada target income. Kena ada target income kita ya. Okey, boleh. Boleh tap screen. Okey, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan. Okey, nak bagi flowers pun boleh, tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Kita bukan nakkan simpati daripada tuan-tuan dan puan-puan ya. Bukan kita nak buat duit dalam live ni. Kita cuma nak share supaya orang tahu peternakan ni satu bisnes yang bagus. Jadi kalau orang ternak, insyaAllah kita punya rezeki bukan daripada TikTok ataupun daripada tuan-tuan, tapi daripada Allah yang bagi kita, insyaAllah. Okay, rezeki kita ya. Kawasan ternakan saya bekas bendang tuan. Ada yang boleh masih kata ada masih cacing yang teruk untuk lembu dan kambing. Tak ada masalah. Kita jangan bagi dia meragut. Kita buat feedlot. Jangan meragut eh. Kita bagi feedlot. Feedlot maksudnya kita simpan lembu kita untuk tujuan korban 4 bulan saja lepas tu jual. Kambing kita simpan dalam masa seminggu kita jual. Okey, kita kena ada fokus income kita, base income kita daripada base pada kitanya cara perniagaan kita ya. Kalau boleh itik tak perlu ada kolam, tak perlu ah, tak perlu ada kolam. Jangan risau ah. Kita ada boleh itik, boleh angsa, tak ada kolam pun. Okey, kena ada bekas minum, itu saja. Tak perlu lepas ya. Ayam lembu tak perlu lepas ya. Kita berasaskan perniagaan. Kita tak nak tuan-tuan jadi penternak, kita nak jadi usahawan ternak ya. Usahawan ternak dia tak perlu ada kos yang tinggi, tapi peternak dia kena komitmen dan akhirnya tuan-tuan tak akan kaya sampai bila-bila. Kita tak nak macam tu. Kita nak tuan-tuan terus kaya. Okey, terus kaya dengan kaedah kita berniaga ya. Okey, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan info pasal bisnes lembu kambing ayam itik, ayam Belanda dan juga apa juga yang tuan-tuan nak tanya pasal industri ni, boleh bertanya. InsyaAllah kita akan boleh jawab. Kita akan jawab semampu kita lah. Tak semua kita tahu pun. Ilmu ni banyak. Dunia ni kita dapat. Mungkin daripada Allah ni tak sampai lagi besar zarah pun ilmu yang kita ada. Okay. Kita memang tak lepaskan lembu kambing ayam itik tak lepas langsung. Semua dalam kandang. Kawasan kita tak luas. 2.5 hektar. 2.5 hektar saja. 2.5 hektar saja. Okay. Tuan-tuan. Boleh. Boleh. Tap screen. Boleh. Boleh bagi apa juga tuan-tuan nak rasa nak bagi. Okey. Boleh bagi terima kasih yang memberi bunga. Terima kasih memberi bunga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Moga Allah bagi rezeki yang luas pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Satu bunga tuan-tuan bagi, insya-Allah Allah bagi 1000 bunga kepada tuan-tuan insya-Allah ya. Okey, boleh tap screen, boleh share. Boleh tap screen, boleh share dan boleh invite kawan-kawan. Beritahu dengan kawan cara kita berniaga. Ayam itik kita jual hidup pun boleh, siap sembelih pun boleh. Okey, jual hidup pun boleh, siap sembelih pun boleh. Sekarang ni ada satu kaedah, kita bela ayam, kita setkan masa, size dan kita sembelih dan simpan dan boleh jual frozen. Okey, ini senang, orang nak akan senang. Kita boleh jual frozen saja. Sebab bekalan ayam kampung frozen tak ada. Ini satu industri yang bagus kita buat. Kita buat jual frozen saja. Kita jual frozen saja. Okey, kita bela dan kita sembelih. 40 hari sembelih, 40 hari sembelih. Itik pun 40 hari ataupun 90 hari. Itik kena lama sikit, 90 hari dapat 3 kilo. Kita boleh buat packaging sekilo-sekilo-sekilo ataupun buat packaging seko-seko-seko. Okay? Ini kaedah kita nak berniaga. Okay, tak ada masalah. Kita boleh jual melalui TikTok boleh, online boleh. Delivery tak ada masalah sekarang ni. Waalaikumsalam. Kalau tak nak ayam market, market macam mana tuan? Pastikan ada pembeli. Market ayam kampung sekarang tidak mencukupi ya. Kita perlukan banyak lagi orang nak cari ayam kampung ni sebab ayam kampung ni ayam kampung yang tidak ada menggunakan antibiotik dan dia adalah ayam kampung yang healthy maksudnya yang sehat yang kita tak perlu fikirkan dari segi masalah antibiotik. Kita tak bagi antibiotik pun ayam kampung, kita tak bagi antibiotik pun ya, dan pastinya sehat dan akhirnya kita dapat jual, marketnya ada. Orang dah kurang percaya dengan ayam daging sebab ayam daging menggunakan antibiotik. Ayam daging menggunakan vitamin dan antibiotik. Ayam kampung kita gunakan vaksin, memang semua ayam kena vaksin.
dan kita perlukan penjagaan makanan yang secara grazing. Rumput dan juga bahan-bahan herba yang lain kita boleh makan pada ayam kampung kita, ya. Kosnya murah dan akhirnya kita optimumkan kita punya keuntungan, ya. Boleh, okey tuan-tuan, boleh tap screen, boleh share. Okey, kalau dia punya, kita punya live ni, saya akan hantar kepada YT Merah. Kita punya live ni, saya akan terus hantar kepada YT Merah. Cari dekat situ MJ Fatonah. YT Merah, MJ Fatonah. MJ tu saya, Muhammad Jamal, dan bersama saya adalah Siti Fatonah. Itu dah wujudnya MJ Fatonah, ya. Okey, boleh tap screen. Kita punya live ni, saya akan masukkan dekat YT Merah. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat YT Merah, ya. Okey, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan, tap screen sebanyak banyak yang boleh, dan boleh share dengan kawan-kawan supaya tuan-tuan dapat matlamat yang betul, ya, matlamat yang betul dan juga info yang betul tentang ternakan, ya. Insya-Allah kita kongsikan semua apa mampu yang kita kongsikan untuk tuan-tuan dapat info yang betul, ya. Okey, kami dah berada dalam industri ni lebih pada 19 tahun, insya-Allah tahun depan tahun yang ke-20. Okey, alhamdulillah daripada tak ada apa-apa kita boleh beli bina empire kita sendiri, ya. Alhamdulillah, ya. Antara peserta kita adalah Jamal Abilah. Alhamdulillah hari Sabtu tu hari kita pergi Maha. Saya tak tahu rupanya Datuk Jamal ada menyanyi kat situ. Dia memang hantar WhatsApp. Saya pun tak tengok pun. Dia kata dia ada nyanyi dekat situ. Kebetulan memang kita pergi. Dan saya pun ada maklumkan, tapi dia tak baca masa tu. Dia tak baca lagi. Masa tu mungkin dia tengah berada dekat site. Dan kita maklumkan yang kita ada dekat situ. Kebetulan waktu dia menyanyi tu, tuan-tuan, boleh tengok video saya dan YT pun ada, dan dalam TT ni pun ada. Okey, video dia. Dia boleh turun lagu yang kedua atau lagu yang ketiga. Dia boleh turun daripada pentas, dia cari kami. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah jumpa. Saya berada di tengah-tengah orang ramai tu, dia boleh cari dan dia boleh jumpa. Allah lorongkan. Saya memang tak berjanji pun dengan dia. Tak berjanji pun dengan Datuk Jamal Abdillah berjumpa di situ, tapi dia turun, dia cari saya. Alhamdulillah. Jumpa, ha? Okey, dan dia bagi statement yang paling terharu lah, okey, terharu, ha? Okey, inilah Cik Jamal daripada MJ Fatonah yang guru saya, yang saya duduk berkursus 2 hari dan tidur dekat rumahnya, okey, memang betul, ha? Tahun lepas, ha? Alhamdulillah, ha? Seronok, ha? Ash, tanda akrab, betul, lepas pada kursus tahun lepas, 2 bulan 7 tahun lepas, dia keep on, dia hantar message setiap pagi, pukul 5 pagi, 5.30 pagi, dia hantar message, Assalamualaikum, biasalah. Okay, itu memang dia memang tak tinggal tu. Okay, tak tinggal, alhamdulillah. Kita pun sendiri tak ada masa nak hantar pada kawan kita. Tapi dia kekerap, mungkin dia buat, dia ada grup broadcast dia kot lah. Mungkin lah. Okay, tapi nak beritahu, alhamdulillah, sentiasa berhubung lah. Bila ada masalah ternakan, dia akan bertanya. Okey, bila dia beli ternakan, dia belum bertanya. Bila pergi mana-mana pun, dia menyanyi pun, dia beritahu. Okey, dia beritahu. Alhamdulillah. Jadi kawan lah. Alhamdulillah. Kita tolong sama-sama lah. Kita tak ada ambil apa kesempatan pun, tak ada apa pun. Kita berkawan, alhamdulillah. Dengan jujurnya, insyaAllah. Kita berjumpa dan berkawan di sini. Dan insyaAllah juga kita berkawan di sana. Di syurga nanti, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, boleh tap screen, boleh share info. Pasal lembu kambing, dunia peternakan ni ketandusan pemain dan peternak, dan kita nak tuan-tuan boleh membina bisnes kita sendiri dengan kita menternak lembu kambing, ayam itik dan juga ayam Belanda. InsyaAllah bisnes ni konsisten. Kawasan-kawasan tak perlu luas, tak perlu besar, tapi yang penting income kita konsisten. Itu yang paling penting. Income kita mesti konsisten. Income mesti konsisten, ya. Okey, tak perlu besar, tak perlu luas kawasan yang kita kena ternak, ya. Tapi income kita konsisten. Itu yang paling penting, ya. Okey. Alhamdulillah kita dah 20 tahun dalam industri dan kekal, doakan juga kita kekal dan terus sehat untuk mewujudkan usahawan yang lebih ramai, lebih banyak lagi. Okey, kita tap screen, ya. Kurang 5 minit kita akan end live. Sebab kita live tadi start pukul 10. 10.8 minit kat saya. 10.9 minit, 10.8 minit. Kita akan buat sejam saja. Sejam saja. Okey, besok insyaAllah jumpa lagi besok. Cerita pasal lembu. Besok cerita pasal lembu sahaja. Hari ni cerita umum. Besok cerita pasal lembu saja. Dan hari Rabu cerita pasal kambing saja. Dan pada hari Khamis cerita pasal ayam saja. Hari Isnin cerita umum.
umum. Umum maksudnya semua boleh cerita. Okey, untuk makluman tuan-tuan, kita jalankan program 5 dan 6 hari bulan, bulan 10 ni, boleh DM kita dekat bio. Dan program tu 2 hari, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan tuan-tuan boleh hadiri program kita sebab kita ada sijil yang diiktiraf oleh pihak veterina, dan boleh juga mohon untuk grant agropermuda, dan juga boleh mohon untuk pinjaman, dan juga boleh mohon untuk permohonan tanah. Mesti ada sijil, permohonan tanah. Kalau tuan-tuan tak ada tanah, boleh mohon dengan veterina. Setiap negeri memang ada tanah. Okey, setiap negeri ada tanah untuk dipanggil TKPM, Tanaman Kekal Pemakanan Negara. Okey, Tanaman Kekal Makanan Negara. Program kita di mana? Di Kuala Selangor. Cari MJ Fatona Senang Berhad. Okey, MJ Fatona Senang Berhad. Dan di Facebook pun ada, di TikTok, Coach Ternak MJ Fatona. Dan boleh search MJ Fatona Senang Berhad dalam Google. InsyaAllah dapat info yang betul. Program kita akan jalan 5-6 hari bulan Oktober. 5 dan 6 hari bulan Oktober. 5 dan 6 hari bulan Oktober boleh join. Dan sijil adalah sijil yang diiktiraf. Okey, sijil yang diiktiraf. Dan tuan-tuan dapat first hand dan direct dengan pengusaha. Dan kita boleh bantu tuan-tuan daripada mula sampai tuan-tuan berjaya dan sampai kiamat. InsyaAllah kalau kita ada umur panjang, kita akan bantu. Sebab kita ada grup WhatsApp yang kekal bersama dengan kita. Okey, boleh tap screen, boleh share dengan kawan-kawan supaya tuan-tuan dapat info yang betul. Matlamat kita adalah untuk wujudkan lebih ramai usahawan. Lebih ramai usahawan, lebih bagus, dan kita dapat faedah daripada usahawan yang ramai tadi. Untuk apa? Untuk kita dapat base income kita konsisten. Okay, konsisten ya. Okay tuan-tuan, saya nak end live sekarang. Terima kasih banyak-banyak atas kesabaran menunggu celoteh saya. Dan boleh bersiaran, boleh jumpa kami balik besok pagi pukul 10 insyaAllah. Pukul 10 jumpa balik lagi besok insyaAllah pukul 10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Majulah tenakan negara bersama-sama MJ Fatona. Di sinilah lahirnya Jutawan Tenak. Assalamualaikum.